Bisa ngomong Jawa ra? Yo iso lah. Opo? Kamu kemana nih? Opo? Bamar itu kayak kameranya sumpah, buram gak sih? Sumpah. Agak buram gak sih? Muka lu yang buram anjir. Nggak, coba pinjam. Ngeyel. Emang kan? Emang filternya? Enggak, better. Kak Sally partneran aja sama Praven. Bebek Shinjai tutup. Ada, Ci. Nge-grab. Izin sama Kak Mel. Nih, ada lagi yang nanya ya. Kak Mar, pertama kali first kiss umur berapa? Jujur, Kak Sally juga. Pertanyaannya, mohon maaf ya. Gak pernah, guys. Aku pernah first kiss-nya sama kokoh, sama papa. Maksudnya sekeluarga, kayak masih bocah kan? Sekeluarga ciuman? Ya, tapi bukan bibir. Emang harus bibir sama bibir kalau first kiss? Namanya juga first kiss, ya gak salah. Berarti gak pernah? Sih. Gak pernah, guys. Gak usah dijawab juga, ngapain sih? Kenapa sih nanya first kiss? Kuping aja. Kalau ketemu saya, mukanya jangan jutek gitu, Kak. Kemarin pas ketemu di IO begitu. Oh, oke. Okay. Nanti kalau ketemu gini ya. Pakai smile orang, smile corrector. Enggak, BTW gue enggak ke IO, guys. Iya juga ya. Salah orang. Maaf, salah sambung. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Bebek tugu pahlawan, Kak. Emang enak nomor. Hah? Kak Mar enggak jujur sama ya. Hah? Apaan sih? Bebek tugu pahlawan emang enak, Mamer. Gak pernah nyoba. Tapi bukanya sore. Lah. Oh, Kak Meli. Kak Meli mukanya jutek. Ya kalau gini tercapek lah nih. Kalau gini dulu beli smile corrector dulu ya, guys. Capek ya, guys ya. SMA ya first-nya. So tahu. Edli, lu siapa sih Edli? Udah pulang-pulang cari Edi, mak lu. Edi, enggak pakai L anjir. Oh ya udah Edi, lu cariin mak lu pulang-pulang. Dah, kok lagi tutup sih? Kalau ada yang kalah diem-dieman enggak ya enggak lah ngapain. Ya enggak lah langsung salto-saltoan digor. Kata emak, kemarin Sally cantik banget. Emak siapa? Emaknya Sally. Emak tukang pijat. Alat senyumnya dipakai coba banget. Kamu bawa nggak mau? Nggak bawa. Kak di Surabaya udah kemana aja? Ya. Soto Cak Har, sambil Bu Rudi. Kira-kira Galaxy Mall. Galaxy Mall. Janji nggak salto Kak Sally. Besok abis main lawan Kak Mary salto di gor. Kalau pergi ke Jarum, kalo Jarum bisa ketemu sama kalian langsung nggak? Ya kalau dibolehin masuk sama satpam. Ke Desa Penari di mana ya? Taramak Jereng. Di hotel nginepnya guys ya? Nginepnya di mana itu kos-kosan sebelah? Masih nunggak soalnya hotelnya jadi kita ngekos aja ya guys ya. TP jauh. Udah gitu TP tuh sekarang TP udah nyampe berapa ya? Tunjungan apa aja ya? Iya, udah sampai berapa ya? 6 apa 7 ya? Akbar lagi abis sakit. Lagi atit. Atit ayut. Kalau mau ngirim makanan gimana, guys? Mohon maaf nih ya. Tapi makanan tuh udah banyak banget. Banget. Bukannya enggak mau nih ya. Tapi nanti kita gembrot, guys. Oh kak saya, oke kak saya lihat ditunggu ya lah sambil salto mbak mana cepet videonya kok. Itu belum salto. Gak bisa kak. Dah. Sampai 6 tuh TP udah sampai 6. Udah nggak ada kondangan deket hotel. Itu bukan deket hotel di hotel. Risol Margo lagi viral ya? Iya. Belum guys. Belum. Itu kan, gue sering liat tuh di Ibu, TikTok. Ibu siapa namanya? Vivi siapa? Vina. Jauh anjir. Split aja kak, itu tadi aku main ke preset pak, split. Asem. Makan penyetan paru. Split mah easy ya guys ya.
Boleh sih, kan. Mau dikasih si Inga dulu enggak? Kan makannya enggak setiap hari. Si Seli loba gaya maneh. Naon sia? BD main jam 6:30. Seli splitnya jago banget. Kayaknya tadi dia lihat nih pas main. Seli nggak tur Eropa lah, ini lagi di Eropa. Bojo. Mas Reja main kapan, Mbak Mar? Ntar sore. Besok, belum tahu lah. Tips bikin alis dong, Kak. Jadi nggak bisa sama plok ketiplok. Live TikTok aja biar kasih singa. Malam-malam. Kalau live TikTok itu malam-malam. Kemarin nonton. Tapi nonton. Yang pas kita nge-live TikTok siang-siang justru banyak yang ngasih tahu mamar. Yeah. Yang di Sushi Tei itu. Oleh-oleh sih kak. Apa sih Wan? Lah orang dia di Platnas ya? Enggak, Owen. Owen tuh yang mana sih? Oh halah. Kamu kira siapa? Itu Daniel. Hah? Daniel Edgar? Iya ya. Itu kan abangnya ya? Raymond. Oh Raymond. Abangnya bukan Daniel. Salah server. Salah server ya guys ya. Ola Owen yang itu tahu gua. Yang ngeselin itu kan. Spill skincare-nya mbak. MS Glow. Kok sebut kan pakai aja enggak. Itu pakai Sari Ayu pemutih. Masih ingat aku enggak? BTW ya. Ini enggak ada fotonya, gimana coba lihatnya? Iya. Seli manis banget. Kak tahu uang ceng enggak? Iya tahu. Cemewew aku. Skincarean enggak? Enggak. Enggak, make upan. Enggak. Cuman pakai pelembab sunscreen. Aku kalau pagi-pagi enggak pernah skincarean, tau malam dong. Kak Sally pernah main Woman Single? Pernah. Ini siapa? Yugo. Yugo. Kapiasi. Sekali. Tahu enggak? Besok mau kenalan. Orang Cina menarik ini juga sih. Dia main. Dia main ke Weibo. Izudin juga ganteng. Reza Pahlevi coba tarik. Asli sama fisioterapinya mesra banget, taping-tapingan. Semoga berlanjut ke anjir. Mohon maaf ya. Udah punya anak satu. Tuh fisioterapi lu ngadi-ngadi lu siapa nih namanya? Gua screenshot. Yuni lu yang ngadi-ngadi lu Yuni. Ya aku mau baca yang ini. 4 menit sampai. Kaseli tacap enggak sebelum tanding? Loh, aku kan bawa makeup ininya. Ini kalau game 11 gini. Yugo udah beristri, Kak Seli. Gak apa-apa, yang udah beristri aja pasti bisa cerai. Bawa box make up ya kan? Iya. Mbak Glow mana Kak Seli di kamar? Seli udah kenal berapa lama sama Topper? Kepo. So sweet gak? Enggak sama sekali. Aku bilang kan, masih ada 4. Terkaya, ganteng gak? Imut. Yang paling cakep ada Tindo siapa? Masih lama guys. 2 year. Iya. 2 tahun lah. Kak Mel ngapain lagi pacaran? Daripada iya. Kipu. Telur ah.
Astagfirullah. Apa sih itu? Cucian ya? Iya, cucian. Kan dari tadi dah. Nanti gak kering-kering. Lah, si glue-nya bukan laundry ya? Saya Kak Marka, saya lagi live IG ya. Di pertanyaannya lo, Kak Mel, kami merindukanmu. Ucapin HBD dong, happy birthday Linda Yu, Linda Yu. Ini dipakai mandi. Ini dipakai mandi. Kak Mel, woi, pinjam lah. Nggak tahu rest area. Sel, ngapain? Tendang! Ih, kok nyungsep-nyungsep sih? Aku kalau ngecas harus ke Astagfirullahaladzim. Kenapa, Kak? Sambil banget kasih kecap, enak gak? Enggak lah, Kak. Jadi gak dikasih kecap dong? Meli galak gak? Lumayan anjir. Apa? Kak Meli galak gak? Lumayan. Lihat aja mukanya anjir. Diam lu. Tuh kan? Dengar gak? Belum apa-apa suruh diem. Spill nyungsepnya Sally. Ya udah telat guys. Tips biar glowing. Filter guys. Please deh, di dunia ini udah ada yang namanya filter. Mau disamain. Apa yang kalian takutin dari Kak Meli? Siap. Kalau mana kayak gitu. Undang Mbak Mar. Makanya nyungsep. Ya udah mau disamain. Gak ada sih kejadian horor. Alhamdulillah ya. Mau sama. Coba kalau tanding rambutnya digerai. Wah. Tuh, coba gimana coba kalau main kayak gitu. Babe gomel. Ya Allah, mata. Coba tolong ya, coy. Masa disuruh main. Coba tolong Neng Tia-Tia ya. Nyolok mata. Kamel BTW wangi banget padahal sekedar lewat sekilas di pinggir tribun. Spill parfumnya, Kak. Rahasia negara. Kepo. Kan. Biar kayak sindu rambutnya. Emang sindu digerai. Kameli wangi banget. Kamar lewat sekilas doang. Bestian. Gitu. Eh alay in Allah. Eh alay. Apaan sih? Eh Allah kali. Eh, enggak, eh alay ini live Mbak Mar, jangan nanya Meli, norak lu gitu. Wih, loh. Galak kali NYT Ramiza. Trio Macan tertanding. Apa manggung? Kak Mar turnamen paling berkesan. Kalau main rambutnya digerai bukan mau main tapi mau fashion. Kak Mar turnamen paling berkesan. Bitingan masker. Bitingan masker. Bitingan masker apa? Pertandingan anak bocah di Kudus main sih. Asli mana kakak? Perut ibu. Dari perut ibu guys. Bikin vlog biar dapet cuan. Aduh, nge-vlognya tuh ngapain? Semoga bisa masuk PB Jarum. Amin. Kak pernah datang ke acara nikahan orang tua ada kalian nggak? BTW waktu itu pas orang tua gue nikah, gue lagi nggak bisa datang di Jakarta. Iya, jadi kayak nggak datang gitu. Cuman ngucapin kayak happy wedding ya gitu. Happy wedding ya mama, gitu. Happy wedding ya papa. Cepat punya dedek bayi gitu. Kak Sel dulu alumni Suci ya? Suci apaan? Suci siapa? Jangan ya guys ya. Bukannya gak mau ya guys ya. Nanti kena mental liatnya. Nanti kena mental.
Kamel, bikin room tour PB Jarum dong. Aduh, ya jangan. Jangan ya guys ya. Jangan nanya-nanya room tour PB Jarum ya. Guys ya. Kayaknya cuma paling ini cuma semenit doang enggak nyampe. Satu kamera lagi udah buka pintu seret nih, udah kelihatan nih apalagi kalau di white. Kak, kalau gitu lihat dong pas kalian dilahirin. Ya anjir. Iya sih, tak nontonin kayak gini ya, cengok. Ngeden-ngedennya juga lihat. Buatnya juga lihat. Wah. Wah. Suci. Stand up comedy Indonesia. Siko. Dilanjutin. Kenapa sih nggak kuat lambaikan tangan aja ke kamera, yang manggil-manggil. Ya telat banget, yang lain udah nanya ke apa, ini baru hai. Amin. Kalau gitu pas lahir langsung bisa main bulu tangkis ya kak? Kebetulan sih. Siapa? Enggak, gak pernah. Hasil kalau bosan jadi atlet bisa jadi komedian loh. Jadi saya emang pernah bocor enggak? Enggak pernah. Harusnya pilih aja ya. Harusnya diperlukan set dan soalnya Mbak Mar kalau tanding pakai pempes ya, jadi enggak bocor. Krik krik krik. Krik krik krik. Masa kayak gitu lucu sih? Hah. Coba notif IG-nya baru muncul. Anak jarum selesai goreng sepi, Kak. Enggak, mungkin karena yang main tuh masih kecil-kecil. Mm-hmm. Gitu, jadi enggak nonton. Katanya price money-nya naik haji bagi yang mampu. Kalau Kak Sally pernah bocor enggak? Enggak. Kenapa sih nanyanya sampai ke bocor-bocor? Tembok? Enggak pernah bocor tembok. Sebenarnya Mas Ramizani niatnya baik ya guys ya. Gua sih like gua. Cuman kok agak ngegas. Caps lock lo jebol ya. Eh Dayana, jangan kepo urusan pribadi Meli, norak lo. Gua appreciate banget nih ya Mas ya. Bisa membaik. Apa ya, nggak tahu, coba ya aku cari. Ya Allah, sumpah dia dari tadi tuh nggak ada nanya kak, cuma marah-marahin orang yang nanya kak Meli. Norak lo, lo tau norak nggak lo semua, ha? Apa ya, aduh hilang lagi kak. Ini oh kan? Meli pernah double date sama Jordan nggak? Apa sih? Tenang. Makanya dia ngegas kak. Makanya dia Dayana dan kepo sih, urusan pribadi Meli, norak lo. Like. Like banget, Ramiza. Like banget deh. Kamu bisa deh jadi bodyguardnya Kak Mel. Oh ini ya, Ramiza kan pernah nanya itu pandangan. Masa kayak Jordan cemburu. Ya Allah, ada aja manusia. Ngakak sampai perut-perut. Janji gak perut-perut. Ada satu netizen kayak, tap-tap jangan lupa. Gak bisa ya kalau di TikTok harus tap-tap. Pokoknya kalau ngelang langsung tap-tap. Norak lo, norak lo, semua. Kalau norak kalau, hah? Semua dah. Apa apa semua. Siapa namanya tadi, Mbak? Lupa. Ngakak sih, ngakak. Nanti ya, malam ya nyarisinya ya. Eh guys, follow TikTok dong, Mbak. Ketik dong, ketik dong, ketik.
Amel lagi ngerendam ya? Apa udah selesai nyuci? Belum, masih rendam. Lu mau nyuci? Enggak. Bentar. Seli, lu tahun berapa, Sel? 2002. Udah, Sel. Iya, yang sampai 1000 biar bisa jadi model, anjir. Badan segede gaban gini jadi model ya. Duh, please banget. Lagi enggak main ya, Kak. Kebetulan lagi arisan. Kak Mel kapan? Dayana Nora. Dayana udah lu pulang, udah pulang Dayana. Dayana Nora. Pulanglah di Brand Mak lu tuh, pulang, pulang. Udah follow Sel, udah. Lagi follow lagi, suruh ajak emak bapak Uyut. Screenshot share ke teman-teman. Norak loh. Terima kasih, siapa tadi namanya? Gak tau siapa kan namanya. Pake caps lock mulu udah dapet ini nih. Ramiza. Siapa? Ramiza. Ramiza. Terima kasih Ramiza. Norak loh. Ih, kenapa yang bummer, kayaknya IG ku lagi kena banet deh. Masa orang mau ngetek sama orang nyari aku gak nemu tau. Makanya IG tuh dimainin, jadi anggurin. Iya, iya, iya. Kenapa kalau di Indonesia gak semua main? Dua sektor kan lumayan price money. Nih ya guys ya, main satu aja tuh juaranya setengah mampus. Gimana main dua guys? Iya guys. Capek ya guys ya. Otaknya juga ya guys ya, mau meledak. Nah, badannya tuh belum ya guys, dari tegang-tegangnya, terus kayak mikir mainnya, staminanya juga kan harus enggak se easy peasy lemon squeezy itu. Coba dua notifikasi autentifikasinya diaktifin. Apa tuh? Coba. Slepeo. Manado. Dayana kena mental. Minum yuzu segar nih. Iya nih. Nah, ini biar apa sih? Tapi Mama sama Kak Sally, iya, karena kejuaraannya tuh apa? Maksudnya kalau kejuaraan internasional itu baru mainnya satu, karena kalau main dua tuh lebih capek. Kalau kejuaraannya masih nggak terlalu besar, itu biar apa? Si sanggup. Tolong tolong send di DM ya guys, caranya nggak ngerti. Sabar ya Ramiza, sabar, sabar. Sabar aja, chill. Ya gratis lah. Enggak, tiketnya bayar ke Sally ya. Gratis. Scan barcode APP Peduli. Berapa bersaudara, Sel? Tiga. Tiga anak terakhir. Sally lagi cari Cindo nih. Iya nih. Cindo muslim ya, guys. Cindo. Asik. Cindo muslim. Syaratnya harus syahadat. Iya, harus syahadat. Kalau enggak syahadat enggak mau dia. Cindo. Najis. Dayana datang lagi, Dayana. Udahlah, Dayana. Kenapa jadi pemain bulu tangkis cewek gak boleh nikah muda? Di kata siapa gak boleh? Ya boleh-boleh aja kalau lu mau hamil sambil badminton. Sadam, Sadam siapa ya? Sadam siapa? Walah. Topper bukan muslim. Topper tidak bisa syahadat, guys. Sadam anak UI. Mana tahu aing. Oh, si Sadam.
Siapa? Iya, iya. Alah, tetangga sebelah. Ini kamar sebelah Sadam. Iya, iya, tahu-tahu. Iya, iya. Oke, makasih ya. Si Sadam udah nungguin. Iya, sabar ya Ramiza ya. Sabar. Istighfar. Ingat. Istighfar. Sadam itu loh kak, dia yang menang debat kuliah di UI. Iya iya tahu-tahu lagi cacetan ini. Ntar lagi mau vikolan. Udah yang bukannya udah punya. Eh bukan Cindo ya? Sadam siapa sih mamar? Yang menang debat di UI itu bukannya. Makan mana Ci? Yaudah ya guys ya, kita mau ambil makan dulu ya guys ya. Iya guys ya. See you nanti malam insyaallah. Oke? Okay?